Dan yang dimaksud dengan derajat-derajat tinggi, gampang untuk mendapatkan derajat-derajat tinggi. Inilah amal-amalnya. Sebarkan salam, salam wahai muslimin, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam-salam kepada orang kenal dan tidak kenal dari kaum muslimin. Sampai kata Nabi SAW, "Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman." Syarat masuk surga beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan beriman, tidak sempurna iman sampai kalian saling mencintai sama muslimin. Awala adullukum ma'ala syai' ma'in fa'altumu tahabatum. Mau enggak saya tunjukkan satu perbuatan yang kalau kalian kerjakan, kalian pasti akan saling mencintai. Lalu beliau mengatakan, Afshus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Sebarkan salam. Tulisan atau lisan. Kenapa akhi dan ukhti susah mengucapkan salam anak kepada orang tua, orang tua kepada anak, suami kepada istri-istri kepada suami, teman kepada teman. Kenapa susah ucapin salam? Seakan-akan salam itu hanya diucapkan kalau khatib di atas mimbar atau orang hanya sekedar mau masuk rumah. Setiap kali ketemu akhi dan ukhti. Bahagianya kalau suami istri setiap kali telepon-teleponan selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kita semoga keselamatan selalu untuk kalian. Semoga selalu rezeki Allah ada pada kalian, semoga tercukupi kebutuhan kalian. Lalu yang mendengar atau membaca menjawab Wa'alaikumussalam, untuk kalian juga keselamatan di dunia dan di akhirat ini doanya, ya Warahmatullah semoga juga rezeki Allah kepada kalian, WaBarakatuh dan juga semoga tercukupkan selalu kebutuhan. Ini luar biasa ini luar biasa, nggak boleh disia-siakan.